wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview SR3 XJD Ultimate ya, dari Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid Madiawan. Untuk versinya sendiri, ini versi yang versi 3 ya, atau versi yang terbaru. Jadi saya mendapatkan update ini langsung dikirim ke ini ya, Facebook saya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum menerima, sabar saja ya, karena nanti akan dijabri satu persatu gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, kita akan review ya apa saja sih perbedaan yang ada di sini. Nah ini teman-teman yang berminat itu bisa langsung ini ya, kunjungi dari apa itu channel YouTube-nya Pak Farid gitu ya teman-teman. Oke, untuk perbedaannya kayaknya ini ya teman-teman, yang signifikan itu adalah di bagian lampunya ya. Kayaknya lampunya ini ada sedikit perbaruan. Untuk refleksinya ini lebih keren gitu ya. Tetapi yang lainnya ini masih sama. Tuh, masih sama ya. Terus untuk bagian smoking room-nya ini dibikin transparan gitu ya. Sebelumnya kan hanya kotak hitam gitu ya. Tapi kalau kotak hitam itu saya nggak sukanya adalah ya gitu, kayak mod yang itu loh teman-teman, yang free jet boost 3 kan itu kebanyakan kotak hitam gitu ya, nggak ada semacam teksturnya kan, kurang greget gitu ya teman-teman. Terus di sini ada XHD sekarang yang HDD juga seperti ini kalau nggak salah. Saya lihat reviewnya dari Pak Farid itu seperti ini teman-teman. Dan untuk lampunya juga masih sama, berwarna biru keunguan. Terus ini kayaknya bagian panel interiornya di bagian louver AC dan juga lampu LED-nya ini belum menggunakan yang terbaru ya kayaknya masih model yang lama. Kalau model yang baru itu ada semacam ornamen yang tentunya baru gitu ya teman-teman. Untuk lampunya di sini berbedanya cuma itu. Terus di sini sudah full variasi ya. Jadi bagi teman-teman yang berminat bisa langsung ini ya, menghubungi dari admin Pak Farid Madiawan gitu ya teman-teman. Nah ini yang saya suka adalah spionnya rapi gitu ya. Keren banget. Ini apa ya? Kayak kamera busit ini harus menampilkan spion dua-duanya gitu ya, kecuali kalau apa itu beda dari ETS2. Kalau ETS2 kan ini yang ditekankan ini agak dimajukan gitu ya untuk kameranya. Kalau di busit ini bisa melihat kanan kiri gitu ya, tanpa harus gini kan ribet gitu ya. Jadi ini keren banget, ini juga detail banget ya teman-teman. Oh ya, oh nggak ada ini ya. Kalau nggak salah itu kayak ada kamera mundur atau apa ya. Tapi entah ya. Kalau nggak salah itu ada loh dulu itu di grup. Kayaknya nggak ada ya. Atau mungkin perasaan saya aja ya. Tapi nggak tahu juga ya teman-teman. Wih, keren. Ini settingannya enak banget ini. Saya pengen pakai mod code name ya, tetapi teman-teman itu bisa rekomendasikan pakai code name dari siapa gitu ya, atau mungkin code name dari Pak Farid kayaknya bagus itu. Saya pengen coba, terus saya pengen ubahnya menjadi sound scan-nya yang kalem ya, karena saya sendiri itu suka kalem gitu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya review singkat dari saya tentang mod ini. Mungkin ya yang RM itu sama aja ya. Ini yang katanya itu bakalan ada yang versi ultimate dan non ultimate. Tetapi yang ini apa tuh, yang sekarang udah rilis itu masih yang ultimate aja ya. Tapi entah nanti dapat yang non ultimate juga, saya juga nggak tahu ya. Ditunggu saja, semoga saja kita semua diberikan kelancaran serta kemudahannya dalam menjalankan aktivitas kita semua teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Prisyap dan channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buzzit Mania.